Sayang, kenapa setiap orang punya banyak coklat dan aku cuma dapat satu Twix? Ini tidak adil. Hei, perhatikan kemana kamu membuang sampah. Apa yang kamu lakukan? Berhenti mengoceh seperti burung. Lagian, aku punya cara membagi coklat ini dari beberapa bagian yang enak. Gergaji akan membantuku dalam hal ini. Sekarang ambil ini. Cukup, jangan sentuh kami. Aku tidak bermaksud. Gergaji ini untuk coklatnya. Kalian tidak perlu takut. Ya, tapi kami tetap kena akibatnya. Apa kalian menderita? Oh, lihat. Sekarang Twix-nya jadi kecil-kecil. Sekarang jadi lebih mudah untuk makan. Saatnya untuk nyobain. Ternyata luar biasa. Oke. Aku sudah selesai. Oh, masih ada sedikit lagi. Ya, itu enak banget. Ya, baiklah. Sekarang saatnya aku untuk nyobain makananku. Oh, ada satu yang tersisa. Ini enak banget. Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya itu. Oh, susu coklat dan rasa coklat batangan. Ini pasti akan sempurna. Hei, hati-hati. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Ya, sekarang aku yakin ini semua pasti akan jadi lebih enak. Susunya akan jadi susu coklat. Ya, ini luar biasa. Dan aku sudah selesai. Apa yang kamu lihat? John, kamu bisa mulai makan. Oh, aku baru saja dapat ide unik. Makan coklat saja itu membosankan. Akan lebih keren membangun menara yang luar biasa dari mereka. Nah, ini dia. Saatnya beraksi. Nutella ini akan beraksi sebagai semennya. Aromanya luar biasa. Kita mulai susun satu persatu. Wow, John, kamu pembangun yang hebat. Ya, setiap lelaki tahu bagaimana membangun, apalagi saat ada menara coklat. Ya, ini sudah sangat tinggi. Aku memang hebat. Keren abis. Nah, dan setiap perempuan harus bisa makan sesuatu yang dibangun oleh anak laki-laki. Oh, apa yang kalian lakukan? Kenapa menaranya bergetar? Ah, tidak. Oh, John, maafkan kami. Coklatnya terlalu enak. Ya, semuanya baik-baik saja. Helm ini menyelamatkanku. Wow, ada berapa keripik di sana? Ada banyak. Tapi tidak. Kalian punya banyak keripik dan aku cuma punya yang kecil. Oh, aku hanya bisa melihatnya lewat kaca pembesar. Nah, ini dia. Oh, nah sekarang itu terlihat seperti keripik beneran. Baiklah, saatnya untuk mencoba. Ya, itu sangat-sangat lezat. Tapi sangat kecil. John, giliranmu. Akhirnya, aku kebetulan lagi lapar. Siapa yang menutup keripik seperti ini? Hah, tidak ada yang bisa membukanya. Oh, tapi aku punya cara untuk membukanya. Gergaji ini akan membantuku. Nah, saatnya untuk makan keripik. Lihat, aku punya cara unik. Dan saatnya tangkap mereka di mulut kita. Ya, ini enak banget. Aduh, aku jadi sedikit pusing. Dasar aneh. Sekarang aku akan makan milikku sendiri. Aduh, hati-hati melakukannya. Kamu kena kepala aku. Ah, aku kena lagi. Aku lagi sakit kepala. Aku tidak masuk bisa berhenti lagi. Keripik ini terlalu enak. Oh, aku harus pakai helm. Biar aku nggak kena kepalaku lagi. Yeay. Aduh, aku kena lagi. Kenapa semua orang melempar padaku? Ambil helm ini. Aduh. Apa yang kalian lakukan? Oh, itu tadi lezat dan agak keras. Ya, Emma, kamu kurang beruntung dengan permen itu. Makasih, itu sudah jelas. Aku tidak akan puas dengan ini.
Tapi semuanya belum hilang. Bahkan permen kecil pun bisa dikembangkan jika pakai teknologi modern. Misalnya iPhone ini. What? Lihat? Wow, aku tidak tahu itu bisa terjadi. Jadi gimana? Mungkin ini enak? Ya, ini luar biasa. Aku mau makan lagi dan lagi. Oke, John, sekarang giliranmu. Oke, sekarang aku akan menembak semua permen sekaligus. Bersiaplah. Ini dia. Ya, kamu siap, tapi kamu sepertinya tidak dapat apa-apa. Tapi ada lebih banyak permen di meja ini. Hei, lepas tangan. Itu bukan milikmu. Mereka hanya untukku. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan bantuan lotre. Jadi aku tahu permen mana yang maju duluan. Ini dia. Aku akan makan semuanya. Kita mulai dengan warna hijau. Permen ini manis banget. Wow, lotre ajaib. Aku juga mau dong. John, sayang, beri aku permen juga. Ada keajaiban di sana. Aku dapat raksasa Skittles. Wow, ini pasti enak. Ya benar, ini luar biasa. John, ayolah bagi dikit aja. Kita kan teman. Awesome. Oh, baiklah. Ini cukup untuk semua orang kok. Kita bisa makan semuanya bersama-sama. Dan sekali lagi, semua orang beruntung kecuali aku. Aku cuma punya satu Mategami. John, apa yang kamu tertawakan? Mungkin cuma satu. Tapi ini masih enak. Emma memberiku ide bagus untuk bikin prank. Mata yang sobek pasti akan bikin mereka panik. Emma, lihat apa yang aku lakukan. Sekarang aku tidak punya mata. Ini mengerikan. Keluar dari sini. Aduh. Tolong. Sepertinya aku tersedak. Gara-gara Emma, banyak orang menderita. Wow, film yang menarik. Dan Nesquik ini sangat lezat. Apa yang aku lihat di sini? Kenapa ada mata di mangkokku? Baiklah, aku bisa makan lagi. Ini enak banget. Ya, aku setuju. Aku tidak akan menolak suguhan lezat ini. Oh, ini enak banget. Oke, aku selesai. John, tunggu apa lagi? Hei, jangan lakukan apapun. Aku punya kemauan tidak sepertimu. Tapi kamu benar, matanya sangat enak. Yummy. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Mungkin kamu bisa berbagi denganku. What? Aku juga dong. Kita kan teman. Ayolah, aku mohon dikit aja. Ya cukup, jangan berkelahi. Bagaimanapun, aku tidak akan berbagi pada kalian. yeah. Oh tidak, apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan sangat baik. Aku punya banyak mata. Hah? Jadi bermata banyak? Oh, untungnya aku punya telur kecil. Kenapa telurnya begitu besar? Sungguh mimpi buruk. Tampaknya Vita sangat tidak beruntung. Berhenti tertawa. Ayo, Casey, makan telurmu. Tidak, Alex lah yang akan melakukannya. Baiklah, biarkan aku mengocok telur ini. Aku akan mencoba menggigit. Ada sesuatu yang tidak berfungsi. Oke. Baiklah. Ini tidak bisa. Aku punya sesuatu untukmu, Alex. Ini dia. Terima kasih, Casey. Jadi, ini dia. Oh, tidak. Oh, tidak. No, please. Ini menjijikan. Kuning telur yang besar.
Aku pasti akan sakit. Lihat ekspresi yang kau miliki, Alex. Ayo makan telurmu, Casey. Sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Apa yang dia punya di sana? Baiklah, pertama-tama kita harus menyiapkan semuanya. Sekarang hancurkan telur di penggorengan. Dan sudah selesai. Telur orak-arik yang sempurna untuk dimakan. Wow, itu keren. Waktunya kita untuk makan. Sangat enak sekali. Sudah selesai. Sekarang giliranmu, Vita. Oh, tidak. Apa yang ada di sana? Oke, kita perlu beberapa tindakan serius di sini. Oi. Oh, ya. Aku akan melakukan sesuatu untuk melindungiku di sini. Apa yang akan dia lakukan? Awas! Oi! Hati-hati! Mari kita lihat apa yang dalamnya. Wah! Pas sekali! Begitu banyak barang bagus di sekaligus. Dan ini juga... Vita! Bagikan setidaknya satu buat kami. Tolong! Baiklah, ini dia. Okay. Silakan. Wow. Keren. Ini sangat lucu, imut-imut. Wow, sereal yang luar biasa aku miliki. Sungguh luar biasa, ini sangat besar. Sepertinya kamu kurang beruntung, Vita. Baiklah, tertawalah sesuka kalian. Dentingnya begitu indah. Apa? Cuman satu? Baiklah, aku masih punya susu. Setetes. Itu saja. Itulah masalahnya. Vita yang sangat malang. Sebaiknya aku juga makan. Keren. Nyam-nyam-nyam. Dan sekarang waktunya minum susu. Ya. Wow, kelihatannya sangat lezat. Dan sekarang waktunya sekaligus. Ya, betul. Dia begitu serakah setelah semuanya. Wow, itu mengagumkan sekali. Casey, sekarang giliranmu. Bagaimana aku minum yang begitu banyak susunya? Aku punya ide. Tuangkan semua sereal ke dalam mangkuk. Ya. Wow, betapa banyak sereal yang dimiliki Casey. Yeay, hujan serpihan. Wow. Tangkap serpihannya. Sempurna. Sekarang, mari kita tambahkan susu. Ya, ini mengagumkan. Ini waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Nom. Wow. Itu terlihat sangat lezat. Aku ingin tahu. Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk makan semuanya? Lihat betapa lucunya ekormu. Akhirnya aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Aku pikir seorang telah makan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak enak. Kue yang sangat indah sekali. Keren sekali dan sangat lezat. Hey, Vita, lihat apa yang Casey punya. Wow, ya. Kue yang luar biasa sangat aku miliki. Kue kecil apa yang kau miliki, Alex? Sangat lucu. Okay. Tertawalah. Aku pikir aku akan mulai makan. Dan aku bakal memiliki garpu dan pisau. Dan seperti ini makannya. Dan itu, mari kita coba. Ya,
betapa lezatnya mereka. Aku pikir ini ada masuk semua. Dan sangat lezat. Ayo Vita, giliranmu. Kalian tidak perlu memohon padaku. Aku tinggal makan. Ini lezat dan sangat nikmat. Betapa cerobohnya dia makan. Aku ingin makan semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Dia tertutup cat biru semua. Hei, apa yang kalian tertawakan? Lebih baik makan kuemu, Casey. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Enak sekali dan sangat nikmat. Ada apa? Oh tidak! Ada apa dengan wajahmu? Oh tidak! Hampir saja. Aku akan mencobanya juga sedikit saja. Halo semuanya. Wow. Wow. Ini es krim yang besar. Aku mau juga. Siapa lagi yang ada? Hai, halo cantik. Apa kabar? Dia sangat tampan. Apa kalian membuatku? Ini adalah alasan yang bagus untuk makan es krimku. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Wow. Dan semua es krim ini untukku. Keren banget. Apa-apaan ini? Mencuri milik orang lain itu buruk. Buruk, tapi sangat enak. Siapa yang melakukan ini? Kenapa kamu mencuri seperti ini? Baiklah, aku akan mengajarimu semuanya. Coba saja mencuri sesuatu yang lain darinya. Jadi kita cari tahu apa yang ada di dalam. Aku setuju. Cuma itu? Hanya satu kue dan untuk kita bertiga? Ya, ini tidak cukup. Apa yang akan kita lakukan? Sepertinya aku tahu. Saatnya menggambar kartu. Ya, aku bahkan tidak akan mencobanya. Nasab buruk. Kecuali aku melakukannya dengan cepat. Tidak, kamu nggak boleh. Aku akan menyentuh kuenya. Sekarang aku bisa membuatnya. Aku harus menjilatnya. Padahal aku ingin makan. Aku beruntung hari ini. Tapi aku punya ide. Samantha, bisakah aku jadi yang pertama? Silakan. Kamu tidak akan bisa memakannya. Aku tidak akan memakannya, tapi aku akan menjilat yang paling enak isian putihnya. Apa? Dia bahkan tidak meninggalkanku. Jangan khawatir, aku menyiapkan air liur khusus untukmu. Selamat makan. Ngomong-ngomong, air liurku enak. Ini mimpi buruk. Aku tidak bisa makan ini. Rasanya seperti kucing menjilat mulutku. Hei, apa yang harus aku lakukan dengan itu? Ini mengerikan. Saatnya untuk membuka. Boleh aku duluan? Mari kita lihat apa yang ada di sana. Itu terlihat seperti kaktus. Mungkin itu akan jadi coklat. Kita harus memeriksa. Oh tidak, aku terluka. Dia asli. Oh no. Itu mengerikan. Itu duri. Aku tahu bagaimana bisa membantumu. Aku punya beberapa plester tergeletak di sini. Inilah yang aku butuhkan saat ini. Makasih, Jack. Kamu adalah pria sejati. Sudah waktunya untuk ambil kartu. Tidak. Yeay, aku menang. Aku tidak akan menyentuh kaktusnya. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigitnya. Ini mengerikan. Iya, kamu tidak beruntung. Apakah lagi kamu harus duluan? Tidak, kamu yang pertama. Tidak, kamu. Seperti anak kecil yang berkelahi. Ini milikmu, bukan milikku. Sudah cukup. Memecahkan masalah ini lebih mudah dengan Sweet. Itu dia yang bagus. Ayo, Sweet. Sepertinya aku menang. Jadi, Zack, kamu akan jadi yang pertama menjilatnya. Ya, setidaknya aku jujur. Sakit.
Jack yang malang. Ayolah, ini hanya lelucon. Lidahnya tidak nyata. Lelucon? Nah, sekarang kamu harus beneran menjilat kaktusnya. Oh, benar. Aku akan mencoba. Tapi kenapa mengambil resiko? Aku punya ide bagaimana membuat kaktus tidak berbahaya. Dia tidak akan berduri. Hai. Semuanya terbang ke arah kita. Aku penuh dengan jarum sekarang. Baiklah, jangan menggerutu. Tapi sekarang aku bisa menjilat dengan aman. Dan Amber bisa menggigitnya. Berikan di sini. Aku akan mencoba. Aku nggak ikutan, tapi masih kena jarum. Bahkan kaktus yang dicukur pun rasanya menjijikan. Aku nggak bisa makan lagi. Kenapa kembali padaku lagi? Aku nggak mau kena ini. Oh, maafkan. Aku tidak sengaja. Itu semua salah Amber. Bau apa ini? Hey. Sepertinya ada bau dari bawah tutupnya. Kita harus mencari tahu apa yang ada di sana. Oke. Itu yang aku takutkan. Ikan. Aromanya tidak enak. Ikan kotor. Come on. Tapi tidak ada yang membatalkan kartunya. No. Astaga, aku harus menjilatnya. No. Ya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku beruntung. Apa itu tadi? Tapi tidak masalah. Okay. Jadi aku harus menggigitnya? Oh tidak, aku tidak setuju. Oh iya, kamu harus. Tapi aku akan jadi yang pertama. What? Ini lebih sulit dari yang kukira. Aku takut. P.U. Kami tidak akan menunggu. Ini, aku akan membantumu. Itu dia, beneran lebih cepat. Mengecewakan. Beraninya kamu, aku akan membalas kalian. Ini, makan ikanmu. Ayo gigit. Apa yang kamu lakukan? Aku belum siap. Aku akan sakit. Ya, sangat bau. Tapi itu belum semua. Kita masih punya ikannya. Tinggalkan aku sendiri. Sakit, kenapa kamu seperti ini? Nah, mari kita buka. Ayo mulai. Wow, kue yang sangat besar. Aku ingin memakannya. Tapi ini masih pagi, kartunya dulu. Okay. Mereka sudah siap, ayo bongkar. Keren, aku bisa menjilat semuanya. Dan aku akan makan. Oh tidak, aku tidak bisa merasakannya. Kenapa aku harus menderita? Aku mau mencoba kuenya juga. Oh ya, ini sangat lezat. Aku akan makan kue ini selamanya. Hei, jauhkan tanganmu. Ini bukan kuemu. Kamu bisa berbagi. Ini aja tidak cukup untukku. Mungkin sudah berhenti. Ini kueku juga. Enak ya. Cukup, bagikan padaku. What? Apa yang kamu lakukan? Oh, ada kue di hidungku. Keren. Kamu benar, kuenya sangat enak. Hey Samantha, bisakah kamu berbagi dengan kami? Please. Apalagi yang kamu inginkan? Ini milikku. Oh, baiklah, kalau gitu ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membalasmu. Kalian akan dapat sesuatu dariku. Sia-sia kalian begitu denganku. Hei. Gak kena. Apa kamu beneran? Menurutku itu bahkan cocok untukmu. Aku kan tahu apa yang ada di sana. Oh, sepertinya itu tidak terlihat bagus. Itu mengerikan, berantakan banget. Please, no. Oh, aku harus memakannya. Yeay, aku beruntung. Aku apa ini? Oke. Okay. Nah, baiklah, menjilatnya tidak akan sulit jika aku mencubit hidungku. Ini beneran tidak menakutkan. Dan jika aku melepas jepitannya,
Oh, ini mengerikan. Kembalikan padaku. Jack, sekarang giliranmu. Oh tidak, aku tidak bisa memakannya. Ini menjijikan. Tapi kamu harus. Kenapa aku tidak seberuntung itu? Oh, rasanya tidak enak. Wah, akhirnya udara segar. Tidak perlu bilang lagi. Bersukacitalah lebih awal. Oh, ada yang tidak baik denganku. What? Oh tidak, bau itu lagi. Tolong aku. Aku akan pingsan. Ups, itu bukan salahku. Come on! Mari kita lihat bersama. Wow, Habubaba. Ya, sekarang saatnya membuka kartunya. Apa yang aku punya? What? Oh tidak, aku bahkan tidak bisa makan. Oke. Dan aku bisa mengunyah permen karet. Ini keren banget. Menjilat? Nah, kamu harus mengunyah permen karet. Ini, tangkap. Kamu akan jadi yang pertama. Keren. Aku harap itu sangat enak. Kita coba dengan jilatan. Bingo. Tapi kenapa repot-repot? Aku bisa menjilat semuanya. What? Itu pasti akan terasa lebih enak. Hey. Kamu merusaknya. Mungkin itu sudah cukup. Berikan padaku. Nah, sekarang dia semua penuh air liur. Tapi aku menikmatinya. Aku tidak akan memakannya. Ini menjijikan. Lagi, apa yang aku lakukan dengan ini? Sekarang tidak akan yang bisa memakannya.